bautnya. Kemudian kita cabut jacknya, konektor-konektornya kita lepaskan dulu. Tarik keluar, masih ada jack yang perlu kita lepas. Kemudian kita cek, oh ternyata solderannya lepas, mungkin akibat sering digunakan jadi goyang kayak gini. Kita cukup kerik di bagian PCB nya kita kerik, nantinya kita tambah dengan timah solder. Kita solder di sisi-sisinya biar tambah kuat. Oke, setelah kita solder selesai kan, sudah jadi kuat ini dan ini. Kita coba pasang kembali dan kita akan coba ini. Ternyata masalahnya cuma solderannya yang lepas. Kita akan coba apakah bunyi